Baik, salih ala Zimad. Habis. Kemudian tuan-tuan, yang berikutnya tuan-tuan, salih ala Zimad, amalan yang kita kena buat pada waktu subuh ni, iaitulah jangan lupa membaca Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar ni? Penghulu kepada segala istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli al-jannah wa man qalaha minal layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-jannah. Muka surat 28. Siapa yang membacanya pada waktu siang dengan yakin lalu meninggal siangnya sebelum malamnya, maka dia adalah ahli syurga Allah. Dan siapa yang membacanya pada waktu malam dengan yakin dan meninggal pada malamnya juga sebelum pagi, maka dia adalah ahli syurga Allah. Ya Allah, kita ni kalau tak mati siang, mati malam ya tuan-tuan. Celah-celah tu ya. Tentu tak nak? Zalik Syed Muhammad. Kalau tak mati belah siang, mati belah malam. Nabi kata dekat kita, nak jaga kita supaya kita masuk syurga. Nak jaga supaya kita lekat dengan syurga. Baca Sayyidul Istighfar. Allah akan catatkan kita di kalangan ahli syurga Allah. Apa Sayyidul Istighfar? Mari kita baca sama-sama tu, bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Insyaallah tuan-tuan hafailah, subhanallah. Pagi subuh sekali baca, lepas asar lagi sekali baca. Subuh baca untuk cover sebelah siang kalau mati hari tu, faham tak ni? Asar baca untuk cover sebelah malam kalau mati pada malam tu. Paling tidak mati dalam keadaan membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin, maka fahuwa min ahli jannah, maka dia daripada kalangan ahli syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tuan-tuan, kemudian membaca wirid al-khususiyah selepas solat subuh. Wirid ni ada di belakang. Tuan-tuan tengok pada muka surat 77-78, muka surat dia. Wirid selepas sembahyang pun tulis dekat situ. Kok tak apai lagi. Nah, salih ala Zimad tuan-tuan. Dan salah satu benda, salih ala Sayyid Muhammad, amalan. Ni tuan tengok muka surat 29 balik. Penting ni, penting sangat. Terutama tuan imam. Dan kita yang jenis amal baca sekarang duduk sembahyang seorang-seorang. Tuan-tuan tolong jangan tinggal amalan ni. Tengok bawah tu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi dubur salatil fajr, tu hadis bawah sekali tu, wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 maratin kutiba lahu 10 hasanatin wa muhiyat anhu 10 sayyiatin wa rufi'a lahu 10 darajatin wa kana yawmahu dhalika kulluhu fi hirdin min kulli makruhin wa hurisa min asyaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirk billah. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan dengar elok ni. Barang siapa yang baca 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih berada dalam keadaan tahiyat akhir,
Siapa yang baca 10 kali selepas solat subuh baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Syarat pertama baca 10 kali. Syarat kedua apa dia? Salat ala Sayyidina Muhammad, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Maksud kaki tak berganjak lagi. Kaki kekal macam tahiyat akhir. Kalau dia duduk iftirash, iftirashlah. Kalau duduk tawarruk, tawarruklah. Iftirash maksud duduk macam tahiyat awal. Tawarruk macam duduk tahiyat akhir. Kaki kekal macam tu, jangan bergerak lagi. Selama dia duduk baca 10 kali ni. Syarat yang kedua, dia tak bersembang apa-apa lagi sebelum pada dia. Maka dengan tiga syarat ni, baca 10 kali, kaki macam tahiyat akhir, yang ketiga tak bersembang apa-apa lagi, maka akan ditulis untuknya setiap bacaan itu 10 pahala kebajikan. Lagi akan dihapuskan 10 dosa kejahatan. Lagi akan diangkat baginya 10 darjat. Lagi dia pada hari tersebut terjaga daripada segala yang dia benci. Oh tak mau hari ini musibah, oh tak mau hari ini kecurian, oh tak mau hari ini sakit, oh tak mau, tak mau apa yang dia tak mau, hari itu dia akan dijauhi. Lagi dia akan terbenting daripada gangguan syaitan. Lagi tidak ada satu dosa pun yang akan membinasakannya pada hari tersebut kecuali dosa mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Kadang-kadang buat dah betul dah. 10 betul dah. Tapi tadi saya tengok ramai orang yang dah bangkit daripada sah selepas dia bagi salah. Rugi dah. Rugilah buat tak kena cara. Itulah penting bila kita buat dengan ilmu tuan-tuan subhanallahu salli ala sayyidina Muhammad. Nah, habis tuan-tuan, kemudian salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, tuan-tuan turik ni baca ni. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berikut dia tu sebelah dia muka surat 31. Iza sallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka in mita min yawmika dhalika kataballahu azza wa jalla jiwaran minan nar wa iza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'aluka al-jannah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka in mita min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla jiwaran minan nar. Apabila kamu selesai menunaikan solat subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata apa-apa Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ha, ini lagi satu. Sekiranya kamu meninggal pada hari itu, Allah akan tulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Tadi fahuwa min ahli jannah, kamu di kalangan ahli syurga. Yang ni baca yang ni pula akan ditulis perlepasan daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dan apabila selesai solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu kata-kata apa, sama juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maka apabila kamu mati pada hari tersebut, malam tersebut, Allah akan menuliskan bagi kamu perlindungan daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penting tu, kena ingat elok-elok. Kemudian tuan-tuan, turih nombor 5 muka surat 33. Di antara kelebihan memulakan hari ialah dengan bersedekah. Pagi-pagi tuan-tuan start dengan sedekah dulu. Pasal apa? Tuan-tuan, nak jauh pada musibah hari itu sedekah. Nak Allah jaga kita pada hari itu sedekah. Nak Allah ganda rezeki pada hari itu sedekah. Nak Allah bagi kelebihan pada kita pada hari itu sedekah. Pasal apa tuan-tuan tengok dekat sini? Antara kelebihan memulakan hari dengan sedekah, Rasulullah menceritakan tentang doa yang dipanjatkan oleh malaikat agar Allah mengundiakan rezeki sebagai ganti kepada sedekah yang dikeluarkan. Malah diberikan ancaman doa agar dibusnahkan harta orang yang bakhil bersedekah. Dicadangkan kepada lelaki yang pergi ke masjid setiap pagi untuk solat subuh agar tidak lupa membawa sedikit wang untuk dimasukkan ke tabung masjid. Bagi wanita yang solat di rumah, tolonglah sediakan tabung subuh di rumah. Ini saya cadang. Buat satu tabung, buat di rumah. Cukup bulan, serahkan kepada yang memerlukan. Semoga amal kita diberkati oleh daripada Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihal 'ibdu, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan qalafan wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan."
Tidaklah seorang hamba masuk pada waktu pagi pada setiap hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang mendermakan hartanya pada hari ini. Dan salah seorang lagi memohon, ya Allah, engkau musnahkanlah harta yang si kedekut bakil ni. Jadi semua tuan-tuan, salat alaihi Muhammad. Dan yang terakhir pagi ni, dah terakhir tengok tuan-tuan pun dah stres lah. Lapak nasi gaya ni. Lapak nasi lemak, dalam nasi lemak lah. Habis apa nasi lemak depan tu. Yang terakhir, yang ni penting, yang penting ni tuan-tuan. Salat alaihi Muhammad ni. Yang keenam. Dan tengok, muka surat 34. Selawat 10 kali. Yang ni penting, selawat 10 kali. Sabda Nabi SAW. Man salla alayya hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrakat usyafa'ati yaumil qiyamah. Allahumma salli alaihi wasallam. Hadir riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Siapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, maka dia akan mendapat syafa'atku nanti pada hari kiamat. Pada mahsyar, kita sangat mengharapkan syafa'at Rasulullah. Syafa'at yang paling besar. Dalam masyarakat nanti, macam-macam syafaat yang kita boleh dapat. Syafaat anak soleh, syafaat kawan-kawan yang baik, syafaat Al-Quran. Syafaat macam-macam syafaat, syafaat alim ulama. Tapi ada satu syafaat yang paling besar daripada segala jenis syafaat. Apa dia? Syafaat Rasulullah SAW. Siapa dapat bangkit Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah, yang lain tak payah risau dah. Maka cara untuk kita mendapat syafaat Rasulullah, jaminan syafaat Rasulullah, ialah dengan berselawat pada Nabi SAW. Pagi 10 kali, petang 10 kali. Saya cadang lagu ni. Setiap kali tuan-tuan zikir, sebelum tuan-tuan nak doa, lepas pada waktu subuh dan selepas waktu-waktu asar, tuan-tuan selit dulu dengan selawat 10 kali ni. Tahu tak ni? Contoh kita zikir, kita masuk 33, semua Allah, 33, Alhamdulillah, 33, Allah Akbar tu, sampai talas, Allahu Akbar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Cara tak mau bagi hilang tu. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah yang lain-lain tuan-tuan boleh tengok sendiri, ada amalan-amalan sampailah tuan-tuan tidur balik. Nak tidur ada 19 amalan. Nak tidur sendiri pun ada 19 amalan berserta dengan doa-doa, tuan-tuan bangun qiyamul lail nak baca sembahyang tahajud apa doa dia. Dan mudah-mudahan dia jadi manfaat insya-Allah. Dan dalamnya juga ada zikir namanya zikir wirid rabbani yang tuan-tuan boleh amalkan pada setiap hari. Ada 700 zikir yang saya ambil pada guru saya yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi manfaat. InsyaAllah tuan-tuan, buku ni kalau tuan-tuan nak beli, harga dia RM12 dekat luar tu. InsyaAllah belilah. Saya harap mudah-mudahan jadi manfaat. InsyaAllah. Dan kami juga buka kaunter wakaf untuk Komplek Islam Darul Faizin. Kami sangat memerlukan dana untuk selesaikan dengan kontraktor. Ada nak kena selesaikan jalan. 300 ribu itu ni, ada 160 ribu lagi yang kena bayar dekat dia. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, sediakan jalan untuk orang menuntut ilmu. Allah, mudah-mudahan Allah bagikan kepada tuan-tuan kelapangan rezeki yang melimpah ruah dan menjadi manfaat kepada kita setiap orang langkah pergi masjid untuk menuntut ilmu, untuk pahala ganjaran untuk dia dan pahala dan ganjaran untuk orang yang menyediakan jalan. Mudah-mudahan insya-Allah. Cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.